Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Al-Khairiyah, program syarah atau syiar Ramadan Al-Khairiyah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga tercurah senantiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Sarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan yang ada pada bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hamba-hambanya bahwa Allah akan menurunkan ampunan, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa dari manusia yang berpuasa pada bulan Ramadan. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termuat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 38, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis tersebut, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-Nya, "Man shoma Ramadhana," barang siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan, "imanan wa ihtisaban," dengan penuh keimanan dan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala, "ghufira lahu ma taqaddama min dzambih," maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan, akan membersihkan dosa-dosa manusia atau orang yang berpuasa tersebut dari dosa-dosanya yang telah lalu. Tentu ini harus kita manfaatkan secara maksimal pada bulan ini, karena tentu kita adalah bagian orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan merupakan bulan yang tepat untuk kita melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi muncul pertanyaan bagi kita, apakah semua orang yang berpuasa pada bulan Ramadan akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya jelas, tentu semua orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, selama syarat dan rukun serta akhlakiyahnya dipelihara, maka Allah akan turunkan ampunan itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis, "Khamsatu asya'a tuhbitu shaum, ay tubtilu sawabahu." Ada lima persoalan, ada lima perilaku, ada lima akhlakiyah bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, harus betul-betul dicegah ketika mereka melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Apa? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tadi dalam hadisnya, "Khamsatu asya'a tuhbitu shaum," ada lima hal yang akan menghapuskan atau membatalkan. Ya, "Khamsatu asya'a tuhbitu shaum ay tubtilu sawabahu," akan menghapuskan pahala orang yang berpuasa. Walaupun dia puasanya sampai sore, dia sampai makan minumnya tidak dilaksanakan, sehingga ini barangkali yang dihimbau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita harus ikhtiyat, harus berhati-hati. Kan Rasulullah katakan dalam hadisnya, "Kam min sha'imin laisa lahu jazaa'un ilal aqsa wal ju." Berapa banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tetapi hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaganya saja.
bukan dia tidak berpuasa sampai sore, bukan. Tetapi dia berpuasa tetap sampai sore, cuma dia akhlakiyahnya tidak dipelihara. Dan ini konteksnya adalah sesuai dengan hadis Rasul tadi. Khamsatu asya'atu bitus saum aitu tilu sawabahu. Yang pertama dari lima hal tadi yang dikatakan oleh Rasulullah yang akan menghapuskan pahala puasa Ramadan itu adalah al-kidbu, yaitu berbohong. Berbohong dalam konteks apapun menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menghapuskan pahala dari orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Maknanya apa? Puasanya tetap dia sampai sore, tetapi pahalanya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka puasanya masuk dalam kategori kamin sha'imin tadi, laisa lahu jaza illa al-salatu, hanya lapar dan dahaga saja. Nah, ini yang pertama al-kidbu, yaitu orang yang berbohong. Bohong besar, bohong kecil, semua jenis kebohongan, maka itu akan menghapuskan pahala puasa dari orang yang mengerjakan puasa. Lalu yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menghilangkan pahala puasa itu adalah setelah al-kidbu wal ghibah, yaitu melakukan perbuatan yang masuk dalam kategori ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah proses yang sederhana menurut pengertian kita adalah senantiasa membicarakan, menceritakan kejelekan orang lain. Mungkin dalam peribahasa sering dikatakan semut di seberang lautan jelas kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Nah, orang yang berpuasa lalu kemudian dia melakukan perbuatan yang ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain, maka puasanya dia sampai kepada maghrib, puasanya sah dilaksanakan, tetapi pahalanya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Mudah-mudahan kita mampu menghindarinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu yang ketiga, setelah ghibah yang bisa menghapuskan pahala puasa itu adalah Rasulullah katakan wan namimah. Ma wan namimah, apa itu namimah? Namimah itu ya menurut bahasa sederhana adalah suka mengadu-adu domba. Mengadu domba dalam pengertian kita suka mengadu-adukan kejelekan sesama kita terhadap orang lain. Kalau kita sedang ngumpul dengan si A yang dibicarakan si B, kalau kita sedang ngumpul dengan si B yang diceritakan si C, itu adalah mengadu-adu domba. Maka kalau kita melakukan perbuatan semacam itu, Rasulullah ancam melalui hadisnya tadi, puasanya sah sampai sore, tetapi pahalanya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus kembali seumpama kita menulis dalam papan tulis, lalu kemudian Allah hapus pahalanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, yang keempatnya Rasulullah katakan setelah namimah yaitu yaminul gumus. Ini adalah salah satu perbuatan yang akan menghapuskan pahala puasa kita. Apa itu yaminul gumus? Dalam bahasa sederhana kita, yaminul gumus adalah bersumpah dengan sumpah yang palsu. Misalkan ada tetangga mau pinjam uang ke kita, ibu coba sih saya pinjam uang 5.000 rupiah saja. Kita sampai bersumpah, tidak punya saya, tallahi billahi wallahi saya tidak punya uang. Maka orang yang berpuasa kalau dia bersumpah dengan sumpah yang palsu, puasanya sah sampai sore tetapi pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan menghapuskan pahala puasa itu adalah an-nadru bisyahwat, yakni melihat lawan jenis penuh dengan syahwat atau mengandung syahwat, ada syahwat di dalam dirinya, walaupun itu sama istri, Pak Ustaz. Betul, walaupun sama istri. Kalau kita sedang dalam keadaan berpuasa lalu kemudian mata kita tidak bisa kita kendalikan, melihat istri kita di siang hari dalam keadaan berpuasa, muncul syahwat dalam diri kita, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhbitus saum aitu tilu sawabahu, akan terhapus pahalanya. Lalu bagaimana? Ya nanti tunggu dulu saatnya ketika sudah sampai sore. Maka itu adalah langkah-langkah yang harus kita jauhi ketika kita melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Selain kita memang harus menjaga syarat dan rukun, kita pun diperintahkan oleh Rasulullah
untuk menjauhi hal-hal yang akan membatalkan pahala pada puasa Ramadan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita dimampuhkan oleh Allah menjaga dan ikhtiar menjauhi hal-hal yang akan menghapuskan pahala Ramadan. Demikian barangkali sahabat Sarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrun minallah wa fathun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.